Sampai kobios. Maaf, koreksi teman-teman, karena saya tidak melihat komen, jadinya seperti ini ya, karena keterbatasan dari mata saya ya. Maka untuk itu mohon maaf. Nanti ini saya ulang lagi ya. Sebenarnya mohon maaf ya. Oke, saya lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Edi Santoso, owner dari Stokis Adi 213. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan pada saya oleh panitia KPO 2 juga FKS 513. Terima kasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan tadi, atau mungkin saya karena tidak melihat komen. Coba mungkin sebelum saya lanjut, mungkin suara saya langsung ini bagaimana, bisa ada apa dikirim pesan. Mungkin saya ini akan saya dekatkan karena biar mata saya biar lebih jelas. Mohon untuk, karena sinyal di sini juga hujan, untuk suara bagaimana teman-teman? Coba saya cek di WA dulu kalau ada yang... Gimana teman-teman? Saya langsung ya. Oke, langsung aja karena sudah kelewat agak jauh. Untuk materi malam ini akan saya ulang lagi dengan tidak pakai headset. Barangkali nanti suaranya kurang jelas, kami mohon maaf ya, karena mungkin tadi headsetnya juga kurang pas atau bagaimana. Oke, saya lanjut saja. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu dua hal saja, yaitu memulai dan menikmati. Ya, untuk pertama kali akan saya ulang lagi. Untuk memulai artinya apa? Teman-teman atau kita semua ketika sudah bergabung dengan MOU yang sudah kita tanda tangan nih, ketika mungkin offline ya, atau yang online kita mungkin sudah mengirim data dan kita sudah menerima kit, berarti kita sudah dikatakan sudah siap untuk maju. Bentar. Oke, terima kasih ya. Oke, informasi, karena mohon maaf ya, karena ini kalau melihat dengan apa agak jauh sedikit karena gangguan dari mata saya mohon maaf tidak bisa melihat komen dari jarak jauh ya, mohon maaf. Ini saya lanjutkan. Dua hal tadi adalah memulai dan menikmati ya, mungkin diingat-ingat atau bagaimana terserah. Sekarang kita kata memulai itu berarti kita sudah siap, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Ketika kita sudah siap menandatangani MOU formulir ya, segeralah bertindak. Artinya apa? Segera pelajari apa yang sudah kita terima tadi ya, misalnya kit
yang sudah kita terima, kita buka mulai dari marketing plan. Marketing plan itu mulai dari penjelasan kantor NASA sampai cara menghitung bonus dan aturan-aturan apa yang ada di dalam marketing plan ini, diusahakan harus paham, jangan sampai gagal paham. Terutama yang paling paling mendasar adalah aturan. Aturan-aturan ini kadang yang saya temui di lapangan ini masih belum sinkron dengan aturan-aturan yang ada di dalam kit. Ya. Maka sebelum kita melangkah ke berikutnya, sebaiknya ketika kita sudah menerima kit, kita pelajari dulu apa sebenarnya atau apa yang ada di dalam bisnis NASA. Inilah yang jarang atau mungkin sebagian besar belum banyak yang melihat atau membaca, bahkan sampai berulang. Kalau mungkin baru sekali, kadang juga mungkin ingatannya yang masuk hanya sedikit. Kita baca dulu apa yang ada di dalam itu. Ya. Memang kalau kita sudah memutuskan bergabung, jangan tanggung-tanggung. Ya. Kita pelajari. Jadi ketika kita ditanya orang, ketanya calon prospek, kita paham. Ya. Walaupun secara kalau menjelaskan belum begitu jelas, tapi yang penting kan aturan yang kita pahami ini sedikit-sedikit sudah kita bisa menjelaskan. Ini segi untuk awal. Artinya apa? Kita untuk memulai, segeralah lakukan yang seperti tadi, yaitu jangan buang-buang waktu, segera lakukan, pelajari apa yang ada di dalam kit tadi. Yang kedua, segera lakukan konsultasi atau belajar dengan Upline. Karena apa? Upline inilah yang memberikan arahan, memberikan petunjuk seharusnya kemana. Kemana distributor baru atau kita ketika awal bergabung itu kan belum paham. Contohnya kita ibaratnya kita mau masuk kantor yang belum pernah kita masuki. Tapi kita paham, kita tahu, oh itu kantor NASA misalnya. Kita sudah tanda tangan, artinya apa? Kita sudah masuk di dalam pintu gerbang. Kita sudah disambut oleh satpam misalnya. Kita tanda tangan itu kita sudah masuk di dalam gerbang. Tapi baru tahu koper kantor NASA itu seperti itu. Nah, ini baru halaman. Contoh kebanyakan ya, orang yang tidak jelas atau tidak paham tentang NASA secara jelas, tidak baru melihat covernya, luarnya. Belum masuk di dalam halaman, belum masuk di ruang tamunya bagaimana, belum masuk lagi ketemu yang ada di situ, bahkan sampai ke gudangnya belum. Maka ketika kita sudah masuk, jangan sampai kita hanya mandek di halaman. Kasihan, enggak jalan-jalan nanti bisnisnya. Ketika kita sudah masuk, ya segera minta tolong untuk Upline tadi atau sponsor mengantarkan sampai ke pintu ruang tamu. Kita ketemu siapa misalnya, ingin tahu yang ada di dalam kantor itu seperti apa, mungkin bagian penjualan atau bagian pelayanan dan sebagainya. Ini hanya contoh saja, ya. Contoh saja logikanya. Ketika kita sudah bergabung, tanda tangan, ini kita harus segera lakukan yang namanya itu tadi, pelajari, segera belajar dengan Upline yang butuh kita. Jangan sampai Upline ini selalu ngoyak-ngoyak. Yang butuh kita, yang mau sukses kita, kita harus kejar. Maka lakukan yang namanya belajar dengan Upline. Ya. Coba kalau teman atau sponsor teman-teman ini dekat, ini lebih mudah, lebih enak sebenarnya. Ya. Kalau yang jauh pun, apalagi di era internet seperti sekarang ini kan lebih mudah. Ada HP yang bisa untuk komunikasi. Coba kalau dulu semuanya harus offline, ya. Seperti yang saya lakukan dulu, ya. Sponsor saya adalah Pak Munir, ya. Ini beliau kan di Jogja.
saya sama Pak Sindu ya, saya setiap minggu tuh harus ke Jogja naik motor ya. Dengan HP layaknya kayak kurang apa, kurang sip. Mungkin HP kelihatannya mungkin saya belum punya mungkin ya waktu itu. Nah maka ini kesempatan bagi teman-teman yang di era sekarang ini, era internet ini jauh lebih dimanjakan dengan teknologi. Ya, produknya juga banyak, sistemnya banyak, wes bawa alat juga banyak. Maka dimudahkan. Maka jangan sampai informasi-informasi yang diberikan oleh mentor-mentor yang lewat KFO, lewat FKS ini sebenarnya sudah betul-betul sangat luar biasa. Beda zaman semuanya yang dilakukan dengan offline. Kalau tekadnya tidak kuat, ini saya percaya teman-teman pasti sudah KO sebelum jalan. Ya, alhamdulillahnya zaman dulu ya, kenapa semua ya dilakukan dengan offline saja banyak yang apa yang tetap oke, karena apa? Semangatnya dulu ketika sudah bergabung segera pelajari, segera itu. Jangan sampai kita malah kebalik. Walau apa, kita udah terima, yang penting penjualannya, wah saya kok enggak laku ya, itu teman saya laku, saya tidak. Lah ini kadang rata-rata ya, masih berorientasi pada penjualan. Ingat, bisnis nasihat tuh bisnis kedepannya tuh yang kita lihat adalah pasif. Maka jangan sampai terjebak dalam zona itu, zona keuntungan sesaat, yang akhirnya nanti ketika ujung-ujungnya tidak laku, muntaber. Nah ini kelemahan daripada kalau hanya sebatas penjualan. Maka jangan sampai teman-teman ketika sudah gabung, jangan sampai berlama-lama menjadi senior distributor. Ini sangat kasihan ya. Ya, kita lanjut. Dari tadi adalah yang pertama adalah segera bertindak, jangan buang-buang waktu. Yang kedua adalah belajar dengan upline. Yang ketiga, apa yang diberikan oleh upline tadi ketika teman-teman konsultasi kepada upline, itu betul-betul diamalkan ya, seperti dalam poster ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau amati jelas, jadi gaya upline dalam menyampaikan itu seperti apa, minimal kita tiru gaya bicara, mungkin sikapnya kita tiru ya. Modifikasi, yang namanya modifikasi kan tidak harus saklek atau kopas yang betul-betul hanya kopas, pengembangan ya, meniru tapi dimodifikasi dengan bentuk yang lain. Jadi misalnya upline menyarankan segera buat apa, beli buku 8 langkah, beli, jangan buang-buang waktu, karena yang namanya waktu tidak pernah berhenti. Jangan sampai setahun belum stokis, wah ini juga kasihan banget ya, 6 bulan ya, itu juga masih terlalu lama ya. Maka segeralah pepet yang namanya upline, tempel, minta informasi. Kalau upline mungkin cara ibaratnya bergabungnya di selisih waktu juga tidak jauh, mungkin ya belum maksimal ya, kita bareng-bareng ke upline sponsornya lagi. Semua yang sejalur itu bisa kita konsultasi. Maka yang namanya belajar ke upline ini harus betul-betul dilakukan, karena sebagai penunjuk jalan. Ibarat seperti teman-teman masuk di rumahnya orang, yang orang-orang lain yang punya orang yang punya rumah tadi tidak mengantarkan teman-teman sampai ke dalam, pasti di dalam teman-teman juga akan terjebak. Sama dalam bisnis juga sama, sponsor adalah yang mengantarkan misalnya teman-teman ke kantor nasihat itu betul-betul diarahkan mau kemana, itu sudah diarahkan. Di sana kalau mau apa beli misalnya seperti itu dan sebagainya. Ini hanya contoh saja ya, contoh. Maka kita kembali pada tadi, ketika sudah ke ATM tadi ataunya amati, tiru, modifikasi, kembangkan lagi di luar. Ketika kita sudah konsultasi, belajar sama brand, segera lakukan di luar. Artinya apa? Ya kita praktekkan. Maka
berikutnya adalah kita harus mempraktekkan. Tanpa dipraktekkan jelas tidak. Asal aja, pokoknya yang diberikan kita lakukan. Besok kok mentok lagi, konsultasi lagi, mentok lagi konsultasi. Berarti ada permasalahan yang ada di dalam diri kita. Oh mungkin penampilan, nah, penampilan mungkin belum oke. Ya. Mau prospek kok mungkin sandalan atau mungkin misalnya ini online loh ya, ini offline ya, bukan off. Kalau online beda lagi. Ya. Kalau yang dilakukan dulu adalah semuanya adalah offline. Ya. Kita mau prospek itu kita harus betul-betul juga memberikan performan yang luar biasa, sepatu minimal kemeja dan mungkin gaya cara berjalan pun juga harus beda, bukan gaya kayak orang apa mau apa ya mau menanam istilahnya apa membungkuk dan sebagainya. Kita harus lebih tegap dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja. Apa yang diberikan apa adalah dipraktekkan. Ini menjadi langkah yang keempat. Langkah yang kelima. Nah, biasanya langkah kelima ini jarang-jarang dilakukan. Selalu kalau sudah sering ke upline ini kadang manja. Nah, manjanya ini kadang memperlambat perkembangan. Artinya apa? Selalu didampingi upline terus. Nah, ini juga bahaya. Ketika kita upline baru sibuk, nah kita diam. Nah, ini bahayanya di situ. Maka jangan sampai ketika teman-teman sudah mempraktekkan ya, segera belajar mandiri, mencoba satak dewi saja misalnya. Saya belajar prospek sendiri, masalah hasil yang penting nanti. Gitu ya. Maka langkah yang kelima tadi, mandiri tadi harus betul-betul ada di dalam diri kita. Jangan sampai ketergantungan pada upline. Karena yang namanya upline juga mereka juga lebih aturannya lebih luas lagi ya. Sama apa yang diberikan pada kita. Contoh misalnya nanti ketika saya akan mendampingi sekian waktu, misalnya saya kasih waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan, setelah itu silakan. Nah, berarti kita harus betul-betul siap mandiri. Ya. Ini adalah yang memulai. Ya mungkin karena tadi permasalahan suara tidak jelas, nanti untuk waktu ya akan saya tidak lebih banyak panjang karena kasihan yang waktu di luar Jawa bagian timur nanti terlalu lama. Tapi kalau diperlukan, misalnya nanti saya bisa melihat ada yang tanya, saya usahakan nanti juga langsung, kalaupun saya mungkin melihatnya kurang jelas akan saya sambung di komentar, akan saya jawab di komentar. Ya. Siapapun yang bertanya, saya usahakan untuk saya jawab di kolom komentar. Oke, langkah yang pertama tadi adalah memulai ya. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu saya akan menyampaikan dua saja, yaitu memulai. Yang kedua adalah menikmatilah. Ini kadang yang namanya menikmati itu kok artinya luas sekali. Ya. Menikmati yang bagaimana? Nah, ketika sudah di dalam bisnis NASA, ini kita harus betul-betul menikmati. Gak usah ditolak, nikmati saja, enjoy. Kalau ditolak kok terus malah ngelokro atau istilahnya loyo lah, ini harus diperbaiki mentalnya. Maka yang namanya konsultasi salah satunya adalah memperbaiki sikap mental dan pola pikir kita. Karena mental pekerja dengan mental pebisnis beda. Kalau mental pekerja tuh ya jelas dia hanya menikmati pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Sementara untuk pengembangan dirinya tidak ada. Coba kalau mungkin teman-teman atau bapak ibu yang mungkin bekerja, coba kita flashback saja di dalam pekerjaan kita. Begitu-begitu saja. Tidak ada greget semangat atau tidak ada sesuatu yang variatif. Misalnya variatif pun mungkin kadang segera kembali ke itu. Tapi beda kalau bisnis itu betul-betul dasar, ya. Variasinya sangat luar biasa. Ya. Apa istilahnya pembentukan diri kita itu betul-betul perubahannya maka nanti akan 180 derajat. Kalau tidak percaya silakan
ikuti apa yang diberikan oleh mentor-mentor, sponsor dan sebagainya. Itulah segera lakukan. Nanti akan dahsyat sendiri. Ilmu nanti akan berkembang lebih dahsyat. Ya. Oke, kita kedua tadi adalah menikmati adalah apapun yang kita lakukan, ya. Ini adalah proses. Ya, menikmati adalah proses. Ya. Menikmati dalam hal kita belajar dengan upline, kita betul-betul menikmati, jangan istilahnya gersulo kata orang Jawa, atau kalau bahasa Indonesianya istilahnya keterpaksaan. Saya dipaksa-paksa, saya belajar ini terpaksa. Nah, ini menimbulkan efek juga tidak baik, karena apa? Tidak ikhlas. Yang namanya menikmati, saya percaya di dalamnya terkandung yang namanya keikhlasan yang tinggi. Ya. Maaf ya, mungkin saya agak terlalu kejawaannya terlalu ada, karena ya mungkin anak orang Jawa ya, maaf ya. Yang dalam proses tadi ini sebenarnya seorang pebisnis ini juga hampir sama ketika seorang petani juga dalam proses menikmati. Artinya apa? Dia akan memulai mulai mengolah tanah, dia mulai menanam, dia nanti akan memelihara, perawatan. Di situ ada banyak, mungkin ada kendala misalnya kurang air atau terlalu kebanyakan air, juga kendala tentang hama dan penyakit. Lah ini juga sama di dalam bisnis nasa. Nah, yang namanya bisnis itu hampir sama seperti kalau orang itu baru menanam. Tidak mungkin ketika kita baru bergabung atau seperti petani baru membuka lahan, ini langsung ada hasil. Ini tidak ada rumusnya. Karena apa? Untuk awal tadi kita baru membuka, mengolahnya. Kalau seperti petani itu mengolah tanahnya, diolah dulu. Jadi kalau dalam bisnis, nasi ada diri kita yang diolah. Diolah dengan apa? Ya kita diolah oleh informasi-informasi yang ada di NASA, mungkin melalui upline, melalui pendidikan-pendidikan di NASA, atau mungkin seperti di dalam FKS ini juga pendidikannya sangat luar biasa. Seperti malam ini pun juga bagian daripada pendidikan-pendidikan yang tidak lain adalah membentuk mental kita yang luar biasa. Kita harus beda dengan manusia lain yang ada di seputaran kita ya, di dunia konvensional. Kita harus beda. Maka temukanlah dalam kita mengolah atau silangnya berproses atau menikmati tadi seperti kita petani yang baru mengolah. Kalau petani adalah mengolah tanah. Kalau di dalam diri kita ada diri kita. Rubah mindset kita, rubah mental kita, termasuk yang kemarin-kemarin untuk ngomong susah, kita harus mulai mau tidak mau harus belajar ngomong. Mau tidak mau harus belajar menyampaikan. Lah inilah perubahan-perubahan yang ada di dalam ini. Ya, nikmati saja. Kalau disuruh ngomong sama upline, ngomong saja. Ya. Suruh presentasi. Jangan ada kata nanti atau nanti. Ini akan bahaya sekali. Ya nanti. Bahaya ya. Nanti hasilnya juga nanti. Kalau sekarang ya sekarang, ya. Jangan pernah ketika upline menyuruh Pak atau Bu silakan hari acara ini diberikan materinya apa? Nah, misal kita harus siap. Jangan sampai ketika kita diberikan waktu misalnya di offline ya, ini buat misalnya di acara ini sangat mengganggu sekali dengan diri kita. Mungkin kita menghindar, kita aman. Tapi jujur menghindar ini akan membunuh prestasi kita, membunuh potensi kita. Ya. Sebenarnya upline ini sebenarnya menyuruh, ini sebenarnya memproses teman-teman, menjadikan sesuatu yang beda. Ya. Sesuatu yang pokoknya pedulilah. Tidak ada yang orang yang peduli sampai mental kita
kecuali hanya satu adalah upline. Maka ketika kita ketemu upline, ya, ucapkan terima kasih dan terima kasih, karena betul-betul akan menyelamatkan Anda ke masa depan. Jadi ketika kita tidak sering komunikasi dengan upline dan sebagainya untuk awal, ini bahaya sekali, ya. Jelas itu akan muntaber. Karena apa? Yang namanya bisnis ini harus paham semuanya. Paham dari marketing plan-nya, paham produknya, paham cara permasalahannya, aturan-aturan yang ada di dalamnya, kita harus pelajari. Nah, inilah waktu mengolah diri kita. Tahap pertama adalah untuk menikmati, adalah menikmati dalam proses bertanam atau mengolah. Yang diolah adalah diri kita. Jangan sampai bosan. Seperti belajar di KFO, KF2 ini, termasuk di FKS 513, ada NDO dan sebagainya. Ini sebenarnya akan membentuk diri kita secara tidak langsung. Iman-iman ketika kita tidak ikut, sangat bahaya. Akan lambat sekali perjalanan untuk minimal mencapai yang stokis pun mungkin agak lama, ya. Kita lanjut, yaitu di fase setelah olah tanah, atau kita setelah mengolah melalui belajar kepada upline, ya. Kita adalah menanam. Seperti pola-polanya petani adalah ketika kita sudah diolah, kita menanam. Diri kita juga sama. Menanam itu bagaimana? Kita praktekkan. Apa yang kita terima oleh upline tanpa kita praktekkan, nol. Nah, saya ulang lagi. Ketika kita diberikan informasi dari upline, kita tidak lakukan di langkah kedua, ini adalah proses menanam atau kita praktekkan, ini sangat tidak mungkin akan sukses. Oh, mungkin saya penjualannya di Facebook seperti ini, Pak, di online seperti saya punya ini. Oke. Itu sebatas ketika sudah masih penjualannya bagus. Yang namanya konvensional itu naik turun. Tapi ketika kita nanti sudah memiliki passive income, ya, seperti yang diterima oleh teman-teman yang sudah minimal, ya, stokis ke atas, ini jelas ini sudah tiap bulan mau tidak mau sudah diberikan oleh kantor, ya, tanggal 20, ya. Maka yang belum stokis, segeralah target. Kenapa saya kok sampai saat ini kok belum stokis? Ini kejar. Kurangnya apa? Maka yang namanya ilmu ini sangat penting. Ya, kita masukkan kembali pada langkah berikutnya. Ya, ketika tadi sudah olah tanah atau kita belajar, terus kita langkah kedua adalah menanam atau kita praktekkan, berani berproses. Jadi kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu tentang kalau tanam adalah merawat. Hati-hati, nah, ketika awal semangatnya menggebu, ya, ketika awal menggebu, di tahun pertama itu menggebu, ya, tapi ketika mungkin dimasuk ke tahun kedua, ya, mungkin toleh kanan, toleh kiri, wah itu gagal. Akhirnya apa? Kalau mental kita tidak bisa menjaga atau merawat, ini jelas akan kena efek atau imbasnya dari kanan kiri yang muntaber tadi. Maka yang namanya merawat ini juga harus ekstra. Karena merawat itu lebih sulit daripada untuk memulai. Memulai lagi gabung gampang, tapi untuk merawat ini loh yang paling sulit. Ya. Kenapa ada teman-teman yang muntaber? Karena apa? Dia tidak bisa merawat dirinya. Seperti kalau petani, dia tidak bisa merawat tanamannya. Maka hidup di sini, ya, perawatan sangat sangat penting. Karena hidup ini bagian daripada sebuah proses. Maka di kembali pada tadi di langkah kedua materi yang kedua tadi lah menikmati. Menikmati itu semuanya dari olah tanam, dari menanam, dari terus perawatan, ini betul-betul dinikmati. Jangan sampai istilahnya orang-orang jatuh bersulo, terpaksa. Keterpaksaan ini
tidak ikhlas juga hasilnya juga tidak maksimal gitu. Maka untuk berikutnya segeralah tempel pada ablen-ablen yang minimal semangatnya lebih daripada kita. Oh, mungkin tingkat ilmunya, oh tingkat kinerjanya, kita harus segera belajar dengan beliau. Kita praktekkan. Oh, leader-leader juga di FKS banyak sekali, ya. Lebih-lebih di ajang FKS ini banyak mentor-mentor banyak. Bahkan di era seperti ini lebih enak. Bisa diulang lagi. Ketika hari ini tidak bisa nonton secara penuh, kita bisa ulang lagi. Coba kalau offline, ini kalau betul-betul tidak langsung ikut, ini jelas akan ketinggalan. Nah, beda sekarang di online. Ya. Nah, ini Acung Jempol untuk FKF 513 dan ada pembelajaran KFO2. KFO1 sudah sukses, KFO2 dilanjutkan. Maka jangan sampai bosan dengan belajar. Ya. Mungkin yang kemarin di KFO1 jadi peserta, mungkin KFO2 ini menjadi pendamping. Begitu juga nanti kita mendampingkan, itu akan luar biasa. Karena setiap pemateri yang memberikan ini selalu berbeda. Mungkin materinya sama dari materi yang lalu dengan hari ini yang kita berikan, materinya sama, tapi nanti isinya ada hal-hal yang lain yang beda. Dan yang luar biasanya di situ. Walaupun nanti pematerinya sama. Oh, misalnya pematerinya Pak Munir yang dulu menyampaikan juga tentang misalnya marketing langit. Hari ini mungkin juga marketing langit. Walaupun materinya sama, ada sesuatu yang beda di dalam sebuah materi. Ini tolong kalau teman-teman segera mau sukses ya. Pokoknya ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu di bagian yang awal tadi. Ini di apa? Di materi yang kedua tadi adalah menikmati. Menikmati inilah yang sebagai dasar kecepatan untuk sukses atau gagal. Ya. Perawatan tadi nomor langkah ketiga ini sangat penting di dalam bisnis atau di dalam seorang petani itu mengolah lahannya. Kadang gagal diserang oleh hama, sama seperti diri kita. Kita kan diserang oleh mungkin dari keluarga kita orang yang tidak senang atau teman-teman, nah gitu aja bisnis kayak itu ada. Ini akan menjadi racun di dalam pikiran kita. Akhirnya apa? Oh iya, akhirnya itu. Maka merawat ini sangat penting banget untuk dijaga. Kalau mungkin ketemu hambatan, wajar manusia hidup tuh hambatan tuh selalu ada. Coba kita tengok di jalan raya kita motoran gitu aja, sudah di jalan raya. Ketika kita sudah mendahului yang di depan, nanti di depan ada yang mau didahului lagi. Selalu ada terus, tidak ada berhentinya. Ibaratnya seperti gambarannya adalah itu adalah rintangan. Kita di jalan seperti itu. Kita mau yang kita lalui, misalnya lubang di sini, nanti sana juga ada lubang lagi, begitu. Maka di setiap perjalanan dalam bisnis nasa atau dalam kehidupan selalu yang namanya tantangan dan rintangan ada. Padahal itu sebenarnya untuk membentuk mental kita yang semakin tangguh. Semakin sering mendahului masalah, berbahagialah. Karena teman-teman betul-betul hidup. Karena kalau ketika kita hidup tidak memiliki tantangan menghadapi masalah, ibarat seperti orang yang sudah meninggal tanpa masalah, terlihat tidak di kacamata dunia, ya, terlihat sudah tidak bermasalah, ya. Tapi kalau di urusan pribadi dikubur enggak tahu, ya. Tapi secara kacamata dunia mereka katakanlah sudah tidak bermasalah urusan dunia. Maka berbanggalah kita ketika menghadapi masalah. Justru hidup, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, engkau telah hadapkan permasalahan. Dan sebenarnya masalah ini adalah akan memberikan jalan yang kedua, yang ketiga, dan akan segera tercapai sebuah mimpi yang dasar. Ya, mungkin
dual tadi, apa yang sampaikan mungkin terlalu singkat ya, seperti itu karena satu, karena tadi juga suaranya hilang ya, kasihan terlalu malam ini sudah, mungkin kalau yang di bagian timur mungkin juga sudah malam. Mungkin saya sekedar flashback saja apa yang pernah saya lakukan ketika memulai ya. Ini saya ketika kita sudah bergabung, kalau dulu memang saya belum mood, artinya apa? Saya gabung tuh karena keterpaksaan ya. Keterpaksaan itu apanya? Rasa enggak enak ya, karena enggak enak. Karena kebetulan ya Pak Mulya itu sponsor saya juga, termasuk saudara saya, adik-adik saya, jadi saya merasa enggak enak kalau menolak. Akhirnya ya daftar ya daftar lah itu ya. Tapi ketika mendaftar ya, saya mungkin karena saya belum mempelajari bukunya, juga belum paham tentang bisnisnya, ya udah ya. Kalau ada jalan ya apa, ada yang beli ya saya kasih, kalau enggak ya enggak. Karena berpikirnya saya ada lain, karena saya dulu berbisnis tidak seperti ini. Berpikir saya adalah nasa adalah pupuk, pikiran saya adalah saya bertolak belakang dengan pekerjaan saya harus ketemu petani ya. Tapi ternyata beda. Tapi ketika kita apa, saya paham dengan informasi-informasi yang jelas ya, yang jelas ya, saya harus berusaha lebih cepat. Akhirnya apa, mungkin saya waktu Amang memulai, ketika sudah fight itu jarang pulang ya, jarang pulang, pergi pagi pulang malam ya, rata-rata pergi pagi, kadang pulang pagi karena situasinya enggak seperti sekarang ya. Karena di desa waktu itu adalah suasana malam juga sepi, bukan karena takut, karena mungkin cuaca yang tidak mendukung, karena mungkin mau pulang hujan dan sebagainya ya. Ketika itu pokoknya saya modelnya ngasah kayak badak, kayak kalau petinju adalah Mike Tyson ya. Pokoknya ngawur, pokoknya segera lah, penting tebar informasi, tebar presentasi, sering presentasi ya. Kadang dari jam 10 pagi sampai malam itu presentasi beberapa kali ya. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi saya dulu. Alhamdulillah ketika dulu saya kalau seperti itu. Coba kalau dulu saya mungkin terlalu santai, mungkin tidak segera menikmati apa yang saya terima dari bisnis ya. Ya mungkin yang namanya hasil kita itu terserah Allah. Yang penting kita usaha dulu. Jangan fokus pada hasil dulu ketika kita memulai. Kalau kita urung istilahnya belum kok sudah berpikir tentang hasil, ini jelas nanti ketika teman-teman kepentok, enggak berhasil, jelas akan muntabir. Yang penting kerjakan dulu dengan semangat, dengan menggebu, toh nanti akan sampai sendiri seiring waktu. Sering konsultasi lakukan, belajar, ini akan otomatis yang namanya stokis itu akan segera tercapai ya. Dengan demikian, apa yang menjadi cita-cita teman sudah masuk di bisnis NASA itu betul-betul bisa memberikan hal yang terbaik. Wong di NASA aja seperti ini, kita seperti tadi yang saya minum ini, kita minum saja ya, terus ditambah yang produk lain, misalnya kita nanti dalam waktu 1 bulan tidak menjual apapun, kita pakai aja, nanti kita diberikan bonus dari kantor. Lo enaknya di NASA seperti ini ya. Maka ketika teman-teman masih baru bergabung, atau masih peringkat mungkin manager, goal manager ya, dan sebagainya, ini segera buat perencanaan, lakukan konsultasi dan sebagainya. Inilah sebagai dasar bisnis NASA untuk lebih maju ya. Mungkin apa yang saya sampaikan malam ini cukup dua hal itu. Mungkin dan waktu akan bisa, kalau ada kesempatan nanti akan sambung dengan materi yang lain ya. Kenapa kalau yang dulu materinya
hampir sama tapi di forum forum grup yang lain, tapi di sini di KFO. Mungkin ada teman yang dulu sudah melihat tayangan saya, mungkin bisa diulang lagi, barangkali ada kesamaan ada enggak atau tidak. Ini kalau di KFO ini adalah mungkin sebagian besar teman-teman ada yang baru, ternyata tadi banyak komentar-komentar yang mungkin saya masih awam. Oke, terima kasih informasi yang diberikan oleh FKS. Dalam hal ini saya harus berbagi. Nanti ketika teman-teman ada yang bertanya, silahkan di kolom komentar. Insya Allah nanti juga akan saya berusaha untuk menjawab dan sebagainya. Ketika karena untuk menjawab langsung ya seperti yang pernah saya lakukan di lab-lab sebelumnya, memang kendala di mata saya seperti ini ya, memang tidak kontrol seperti tadi ya di komentar, karena memang ya kalau tidak terlalu dekat begini memang tidak kelihatan dengan jelas ya. Untuk itu mohon maaf ya, karena setiap seseorang pasti punya kelemahan ya. Tapi juga setiap orang punya keunggulan, maka fokuslah pada keunggulan ya, nanti akan menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Oke, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mohon maaf. Mungkin malam ini akan saya akhiri. Banyak salah atau kata-kata yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang mengena, atau mungkin ada hal yang lain kok tidak sinkron dan sebagainya ya, namanya manusiawi ya. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih sudah bisa bersama belajar dengan kami ya. Oke, sekian dulu apa yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.